Selamat sore Pak Murwat. Selamat sore. Nah, ini saya berada di jalan mana Pak ya? Sekar Jagat 6. 5G nomor 3. Medono ya? Ya. Termasuk Medono. Ini saya berkunjung ke tempat sahabat saya sejak muda sampai tua bersama. Lah ini kedatangan saya di sini itu tertarik dari usaha Bapak, yaitu membudidayakan atau ya peternak apa? Ikan cupang Pak ya. Ikan cupang jenis halmun. Jenis halmun. Halmun. Ya, setengah bulan. Sudah berapa tahun ini Bapak? Tahun ketiga saya. Sudah tahun? Tahun ketiga. Ya. Belum ada 3 tahun. Terus awal mula tertariknya budidaya ikan cupang itu apa coba Pak Murwat? Nah, saya itu punya kegemaran sebenarnya, kalau ditanya awal mula itu saya sudah lama, ibarat puluhan tahun. Saya biasa memelihara ikan, memelihara burung, tapi yang jelas untuk ikan cupang saya baru dicoba sekitar ya 3 tahun pertama ini. Dan sebenarnya di dalam itu saya juga punya ikan lohan, punya ikan apa, ikan Oscar, bahkan itu Oscar albino saya punya. Ini kita fokus ke cupang aja dulu. Ini ikan cupang ini bisa memamerkan badannya saat dibuka saling melihat. Nah itu mulai memekarkan badan itu. Ya. Terus awal mulanya yang perlu disiapkan sebelum memelihara ikan sebanyak ini apa saja? Ya tentunya tempat. Tempat ya. Iya, tempat itu akuarium kecil ya. Akuarium kecil. Ya, kalau beli enggak ada, ini bikin sendiri. Oh, ini agar ekonomis ya, Pak ya. Ya, termasuk ekonomis. Kalau ke toko apa itu kaca, gitu. Pesan ya toko kaca itu satu ini bisa nyampe 25.000. Oh. Ya, sedangkan saya kalau buat ini paling mahal 10.000. Ya. Setelah punya tempat, terus membeli bibitnya dari mana Pak Murwat? Ini yang terjauh saya beli di Jawa Timur, di Bojonegoro. Bojonegoro. Via online ya. Bojonegoro itu pinggir sungai Solo ya, itu apa Pak? Bengawan Solo, betul. Bengawan Solo. Kemudian kalau yang terdekat ya saya beli di Temanggung, di Pekalongan, banyak teman kok. Online atau online datang? Online kalau yang Temanggung dan Bojonegoro ya online. Online. Itu kalau dibuka sekatnya kan bisa saling lihat dan bagus. Nah ini sekarang saya tanya kiat-kiatnya agar para pecinta ikan cupang di Kota Pekalongan itu bisa berhasil. Apa saja tip yang harus dimiliki para pemelihara ikan cupang atau pembudidaya? Ya, nomor satu minat dulu. Nomor satu? Minat. Minat, atau, ya. Iya. Kalau orang itu sudah punya minat, pasti mau melaksanakan secara teori maupun langsung ke praktek. Jadi kalau minatnya kurang, ya tentunya hasilnya jelek. Tentu minat. Kemudian kalau kurang tahu tentang keadaan ikan cupang, bisa lihat lewat Google begitu. Oh, lewat Google. Ya, sekarang saya tidak akan minteri karena sudah jauh lebih pinter mereka-mereka itu. Terus katanya perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain itu harus ada syarat-syaratnya supaya tidak mati itu. Oh gitu. Ikan ini mempunyai labirin yang kuat. Labirin itu apa istilahnya, tahan untuk di daerah atau tempat yang banyak lumpur. Jadi ikan ini sebenarnya ikan yang kuat di tempat lumpur dan kurang oksigen, sehingga dia itu tidak membutuhkan aerator ataupun semacam oksigen tambahan begitu. Cukup seperti ini dia akan hidup. Itu istimewanya. Dan dia juga petarung. Jadi, oh, petarung. Iya, petarung. Jadi dia itu dengan temannya sendiri bisa berkelahi. Nah, jadi kalau dibuka begitu, ini bukan memamerkan badannya itu. Ini tujuannya itu mau tarung. Oh, kalau dibuka ya mau bertengkar istilahnya. Itu ciri khas ikan itu. Dan ini sebenarnya juga predator kecil.
Predator kecil. Betul, predator kecil. Terus keuntungan selama ini, selama 3 tahun itu Pak Murad sudah menarik keuntungan atau belum? Saya kalau beli masih segede beras itu dengan harga Rp1.000-3.000. Oh, sekecil itu 3.000. Ya, kecil 3.000. Kemudian saya dengan biaya mungkin pur dan sebagainya itu selama 2 bulanan gitu. Itu ya, ikan sudah bisa saya jual satu antara 100 sampai 200.000. Oh, per ikan. Per ekor. Dari yang satu tadinya yang murah sekali itu. Tapi untuk seperti perawatannya ya memang bukan sulit sebenarnya, hanya rutinitas. Ya, kalau yang sifatnya rutin pasti dia tidak akan kesulitan. Begitu. Jadi keindahannya itu terletak pada, ya, dia mempunyai gaya tersendiri, ada yang apa ya, banyak goyang, kemudian memekarkan sayapnya, ada yang tenang begitu tetapi memamerkan warna tubuhnya, ekornya itu ya, ekornya, siripnya. Nah, ini ciri-ciri ikan yang laki-laki atau yang pejantan dan yang betina. Kalau yang pejantan itu pasti sayap-sayapnya itu lebar dan besar, iya. Kemudian punya dasi yang panjang. Kalau yang perempuan enggak, pendek. Kemudian juga ada titik putih di dadanya. Itu tanda bahwa itu betina, dan bahkan itu tanda-tanda betina yang siap bertelur. Yang ingin saya tanyakan Pak Murad, ini kok di atas air ada gelembung putih itu? Itu gelembung putih itu bukan telur, tetapi ikan cupang yang siap untuk dikawinkan, atau ikan cupang laki-laki atau pejantan yang sudah birahi. Itu pasti mengeluarkan buih atau busa. Nah, itu untuk nanti kalau sudah ada telurnya, untuk melindungi telur. Karena telur itu justru nanti akan diserang oleh cupang betina. Ya, jadi istimewanya di sini cupang pejantan itu bisa memelihara, bahkan mengasuh anak-anak, calon anak-anaknya. Selain dengan cupang betina, kalau sudah keluar telurnya mau dimakan. Jadi secara ekonomi sudah tidak rugi ya? Wah, diambil dari apa itu, bahan tempatnya dan sebagainya, itu sebenarnya kalau ditekuni keuntungan ya. Luar biasa sebenarnya. Ini ya namanya aja pensiunan. Nanti kalau seorang pensiunan seperti saya ini mungkin bisa akan lebih banyak hasilnya. Gaji pensiunnya. Iya. Kita pengen tahu nama-nama salah satu, coba Pak Armat, coba. Ini nama-namanya, satu nama ini kebetulan satu jenis ikan cupang halmun. Ini halmun. Hampir semua red. Ini halmun red ya. Semua. Ya, ini kebetulan saya hobinya ke halmun semua. Halmun red. Meskipun warnanya putih tetap. Ya enggak. Ya kalau yang warna putih ya halmun white. Halmun white, halmun red. Iya. Oh, gitu. Itu yellow white itu ya. Ya, nama dasarnya halmun ya. Iya. Halmun itu kan setengah. Setengah bulan. Jadi ini seperti ini loh Pak. Ya, yang mana? Ini kalau mekar gitu kan setengah bulannya mundur. Oh iya, kita amati mas. Ini. Dari, nah ini kan. Waduh. Wah, luar biasa ini. Lagi. Ini jarang ini yang memunculkan warna seperti ini. Jarang. Ini halmun. Halmun kan red apa ya? Ada warna hijaunya itu. Iya. Yang ini dibuka ini, coba Pak. Ini. Spesial, tapi bukan red anu ya, bukan red semuanya, atau itu ada bagian-bagian tertentu. Kalau yang red semuanya itu mahal banget. Satu itu sampai jutaan. Ya, kalau yang red ini kalau full warna full merah ya, mahal. Semuanya merah mahal banget. Coba ya, dibuka Pak, pengaruhnya apa? Oh, ini pengaruhnya pengaruh banget ya, ulang ya. Nah ini ya. Ini lihat Nina. Kalau dibuka terus? Terus dia akan melihat lawan jenis. Lawannya itu nanti akan memunculkan anu keindahan. Kalau laki-laki semua, apakah juga mengeluarkan gaya itu? Iya,
Iya, itu nanti. Oh, ngajak tarung. Iya, ngajak tarung itu yang nah itu lihat itu yang untuk yang warna yellow ya. Bagus itu. Ini white ya. Yellow white. Ini. Nah, pesannya untuk para pecinta kepada para pecinta cupang di seluruh kota Pekalongan apa Pak Murad? Paling tidak agar sukses. Ya, paling tidak paling apa ya? Paling berkomunikasi dengan penghobi sesama ya. Sesama. Membentuk satu, anu ya. Satu yang kedua jangan bosan-bosannya. Mungkin ya kita akan kendalanya kadang-kala mati. Oh, gitu. Ada juga yang mati ya. Iya, jelas dong. Tapi kita kalau berusaha jangan putus di tengah jalan. Sehingga kesuksesan itu akan muncul. Ukuran sukses kan masing-masing. Mungkin iya. Ada orang yang sudah di mata orang lain itu sukses tapi dirinya merasa belum sukses. Iya. Itu. Ya, kalau Pak Murad ini merasa ya kalau dilihat untungnya Pak Murad sudah untung banyak. Cuman Pak Murad belum merasa sukses 100%. Karena terus terang ini hanya untuk hiburan. Hiburan. Untuk makanan kok ada yang cari jentik-jentik di ya, ada yang pakai jentik-jentik, ada yang pakai kutir. Itu kutu air itu ada. Kutu air. Ya, itu untuk meningkatkan warna juga pengaruh itu. Pakai pelet, peletnya khusus. Iya. Ya. Peletnya butirannya kecil banget, paling enggak diameter 1 mili. Tapi bagi orang yang kurang banyak waktu untuk itu ya anu ya Pak, lebih baik makanannya dari itu ya. Iya, boleh. Dari apa? Dari pelet. Pelet. Terima kasih Pak Murad penjelasannya. Ini berada di datang sini. Medono Indah. Medono Indah. Karjakan 6. Oke. Matur nuwun Pak Murad. Monggo-monggo.